yang dekatnya betul, kita di acara umroh. Waktu itu menjalankan ibadah umroh, bukan acara, menjalankan ibadah umroh. Saat itu kita juga, saya dan dia kan, karena sendiri-sendiri, yang lainnya teman-teman nih, sahabat-sahabat saya, suami istri. Jadi saya berdua sama Jupe di pesawat. Terus sampai kita pun sering ngobrol selama di sana. Kita menjalankan umroh itu sampai 3 kali. Ya, saat itu tiga kali. Kebetulan yang ketiga ini kondisi saya agak lemah ya, agak letih gitu. Padahal sebetulnya yang baru di kemo itu dia. Tapi dia menyemangati saya karena waktu itu kita menjalankannya tengah malam. Terus dia bilang, saya udah lemas itu saat tawaf itu. Terus saat sa'i saya sudah lemas, dia bilang gitu, kakak, sambil melafazkan ayat-ayat suci, kakak ya. Semangat kak, semangat. Oh, sampai dia yang sakit. Terus dia luar biasa. Terus tidak ada mengeluh ya? Nggak ada yang mengeluh, seperti nggak sakit gitu. Terus dia bilang, sambil kita sa'i, dia melafazkan ayat-ayat suci itu keras-keras biar saya semangat, sambil saya digandeng gini, ayo kak, semangat kakak. Oh, dia sebenarnya, ayo kak, gitu-gitu. Padahal dia yang sakit, subhanallah. Almarhum ini, Jupe ini sangat menyenangkan. Orangnya sangat humble dan apa adanya. Jadi kita-kita ini sangat menyayangi beliau karena tidak pernah berpura-pura.